Halo teman-teman semuanya, nih welcome back bersama saya Breleng. Dan di video kali ini teman-teman Breleng akan bermain Minecraft 1.20 versi terbaru ya teman-teman. Dan selamat datang kembali bagi Breleng ya teman-teman. Udah hampir 1 tahun gak upload video YouTube cuy ya. Ya mungkin kalian ada yang kangen sama Breleng atau enggak, tapi intinya Breleng akan mulai rutin upload video lagi teman-teman untuk main Minecraft seperti dulu lagi cuy ya. Karena udah hampir 1 tahun Breleng hilang dari YouTube entah kemana cuy ya. Dan mungkin di video perdana kali ini setelah hampir 1 tahun Breleng akan ngejelasin dalam 1 tahun terakhir apa saja yang terjadi cuy ya. Dan mungkin Breleng akan bermain Minecraft Survival juga di versi terbaru yang baru saja kemarin rilis cuy ya, di 1.20 teman-teman. Dan seperti biasa Breleng mainnya di Minecraft Java Edition, ini versi terbaru cuy ya. Dan skinnya masih Alex tentu saja karena Breleng kehilangan sedikit file skin cuy ya, harus di backup lagi teman-teman dari HP yang lama cuy ya. Mungkin nanti video selanjutnya baru kita pakai skin yang seperti dulu kita pakai cuy ya. Tapi sebelum Breleng lanjutkan ke videonya, ada baiknya teman-teman yang baru mampir jangan lupa pencet dulu tombol like-nya teman-teman ya. Dan Breleng mohon teman-teman jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga bell notifikasinya teman-teman, agar teman-teman tahu kapan Breleng upload video cuy ya. Dan udah lama cuy ya nggak upload video, jadinya mohon maaf kalau bicaranya agak sedikit gugup teman-teman ya. Oke cuy ya, tanpa berbasa-basi lagi ayo kita mulai teman-teman, let's go. Oke teman-teman, dan Breleng di sini nyoba Minecraft baru cuy ya, nyoba-nyoba survival baru 2 hari yang lalu teman-teman. Minecraftnya Breleng install lagi cuy ya, karena sebelumnya dihapus teman-teman. Dan ini kita ada di biome spruce cuy ya, atau taiga teman-teman. Dan di sini Breleng ingin cuman mau ngejelasin cuy ya, dan ini nanti bakal jadi series terbaru kita teman-teman ya, yaitu survival terbaru 1.20. Jadi nantikan saja teman-teman ya videonya. Mohon maaf ini kalau sedikit lag karena Optifine-nya juga masih versi beta teman-teman ya, belum versi rilis. Seperti kalian bisa lihat nuh, itu masih vanilla cuy ya, karena belum kedetect pakai Optifine teman-teman. Padahal Breleng udah bisa zoom, udah pakai Optifine tapi masih versi beta cuy ya. Dan di sini juga ada wolf teman-teman, jangan kita gebuk cuy ya, nanti marah teman-teman, kita bisa mati cuy. Dan mohon maaf teman-teman, 1 tahun ke belakang Breleng jarang upload video, lebih fokus ke sekolah sih teman-teman ya lebih tepatnya. Dan alhamdulillah sekarang saya kelas 1 SMA teman-teman, jadi kita bisa lebih fokus ke YouTube lagi cuy ya, karena ini masih masa liburan teman-teman ya, belum masa untuk kembali ke sekolah lagi cuy. Jadi kita bisa tenang-tenang dulu teman-teman. Dan ini Breleng mau nyari harta karun cuy ya, karena Breleng udah lacak di Changbase, di sana ada shipwreck teman-teman. Mohon maaf cuy ya kalau ngomongnya agak sedikit belepotan atau gugup, karena udah hampir 1 tahun teman-teman kita nggak bikin video cuy ya, atau saya lebih tepatnya. Ada zombie juga cuy ya di sini. Aduh, sarang hilang lagi. Mati loh. Tolong. Oke, sip cuy ya. Dan di sini juga Breleng udah baru 2 hari teman-teman ya nginstall Minecraft, nginstall tekstur lagi. Ini juga teksturnya masih pakai tekstur yang Fightful teman-teman ya, Fightful 32. Tekstur khusus buat Breleng yang tahun kemarin itu hilang cuy ya. Gak tahu hilangnya kemana teman-teman ya. Perasaan SD card-nya itu masih ada teman-teman, tapi file-filenya tuh hilang cuy ya, beserta skin segala macem. Gak tahu kenapa bisa hilang teman-teman. Ya lumayan cukup sedih cuy ya, kenapa filenya hilang gitu loh. Intro juga hilang, semuanya juga hilang teman-teman ya, mulai dari apa namanya untuk green screen atau segala macam hilang, backsound juga. Ini baru install lagi teman-teman ya, jadi kita sabar cuy ya. Seperti mulai dari awal lagi lah teman-teman ya, dari awal kita ngapain aja cuy ya. Saya nggak nemu pulaunya teman-teman ya. Oke lah, kita nebangin pohon aja cuy ya buat persediaan kayu. Mohon maaf juga ini kalau masih nge-lag cuy ya, ini masih Optifine-nya masih versi beta teman-teman, belum official rilis. Jadi kita tunggu yang rilis cuy ya, karena ya
baru beberapa hari cuy Minecraftnya ini di rilis langsung Optifine-nya ada, tapi versi beta cuy ya. Gak apa-apa, kita main seadanya dulu teman-teman. Nanti kalau udah rilis kita mungkin bakal pakai Fabric teman-teman ya. Kalau Fabric-nya udah bisa jalan di versi terbaru ini, kita pakai Fabric cuy ya, agar kita bisa bikin cinematic atau segala macam seperti dulu lagi lah teman-teman ya. Seriesnya nanti kita akan bikin juga series-series yang lain dan berbagai macam lah pokoknya. Oke, pickaxe, kita perlu pickaxe juga cuy. Kita ternyata habis pickaxe teman-teman, karena tadi juga saya habis ke apa namanya, ke goa cuy ya, ngambilin iron sama batu untuk kita nanti bikin shield dan peralatan dari iron ya teman-teman. Oke, udah hampir mau malam cuy, kita tidur aja karena saya udah dapetin kasur. Oke cuy ya, kita tidur dulu teman-teman karena waktunya sudah mulai sore cuy. Oke, di sini episode 0, hitung aja ini episode 0 teman-teman ya, episode perdana saya survival lagi setelah 1 tahun entah kemana perginya teman-teman. Dan di sini saya cuman mau jelasin juga 1 tahun belakang itu ngapain aja cuy ya. Pokoknya di 1 tahun kebelakang banyak hal yang terjadi lah teman-teman ya, mulai dari kesenangan dan juga kesedihan itu banyak yang terjadi di 1 tahun terakhir teman-teman ya. Jadi itu juga menghambat kenapa Breleng nggak upload video cuy ya. Dan Breleng juga ini nggak tahu update-nya apa aja cuy ya, mungkin nanti bakalan lihat-lihat lagi, katanya banyak yang baru teman-teman di Minecraft 1.20 ini. Nantilah Breleng coba pelajari lagi apa yang baru cuy ya, karena Breleng terakhir main Minecraft itu 1.16 teman-teman ya, 1.16 atau 17. Sekarang udah 1.20, 18 sama 19-nya itu Breleng skip cuy ya, nggak ngikutin update-nya. Sekarang kita kembali lagi main di game yang tercinta satu ini ya teman-teman. Oke, jadi ini Breleng nggak tahu mau ngebahas apa, soalnya juga kan udah lama teman-teman ya, udah 1 tahun yang lalu. Mungkin Breleng cuma mau ngejelasin aja ngebikin video ini buat kalian juga mungkin udah pada ngilang atau kemana cuy ya. 1 tahun itu waktu yang cukup lama, nggak cukup lama banget sih sebenarnya, singkat teman-teman, tapi kalau dirasain itu juga lama temennya 1 tahun itu. Nah, di sini Breleng pokoknya akan mencoba seperti awal lagi ngebikin video YouTube cuy ya, seperti mulai dari nol lagi teman-teman. Ayo teman-teman bantu Breleng cuy ya dengan cara klik tombol subscribe teman-teman ya, subscribe di bawah cuy ya, tombol merah itu dipencet cuy, dan jangan lupa loncengnya diaktifin juga teman-teman kalau nggak mau ketinggalan video terbaru cuy ya. Dan jangan lupa berikan like-nya teman-teman agar Breleng makin semangat untuk membuat video kedepannya, karena kesuksesan itu dimulai dari nol teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh berharap semua ini instan, kita juga harus mulai dari nol. Seperti kita bermain Minecraft ya, kita harus ngebikin tampak, mengambil pohon, mencari batu. Kita mulai dari nol cuy ya, sebelum akhirnya kita menamatkan Minecraft cuy. Nah ini Ravine atau apa namanya cuy ya, goa yang Breleng habis jelajahi teman-teman ya. Tuh ada torchnya, tapi saya nggak mau balik ke situ lagi karena itu serem teman-teman ya, banyak creeper cuy. Ya udah mati satu kali teman-teman ya, tapi ini juga survival biasa nggak hardcore. Mungkin nanti juga kita akan bikin series hardcore lagi teman-teman ya, seperti tahun lalu teman-teman, Squid Heart season 3 cuy ya. Mungkin bisa jadi kita bikin series hardcore lagi bersama Om Bogeng teman-teman, seperti biasa nanti kita akan ajak Om Bogeng juga kalau Om Bogengnya masih ada niatan untuk main Minecraft cuy ya, karena dia juga udah besar teman-teman, harus mempunyai jalan hidupnya sendiri cuy ya, mau main game apa. Tapi dia juga masih sekolah sih ya, pokoknya nanti kita jelas teman-teman ya, kita akan main bersama siapa nanti saya juga bisa ngajak teman saya buat main Minecraft cuy ya. Dan 1 tahun kebelakang itu teman-teman banyak hal yang terjadi cuy ya, banyak sedih banyak juga senangnya teman-teman, jadi membingungkan sekali cuy ya, terutama yang paling banyak itu sedihnya sih teman-teman ya, dimulai dari kepergian paman saya dan lain-lain teman-teman, itu juga bikin sedih teman-teman. Jadi ya gitulah, kita harus ngumpulin semangat lagi untuk ngebikin YouTube lagi teman-teman, karena
tujuan saya ini membuat YouTube adalah untuk berkembang bersama-sama bareng kalian juga cuy ya. Intinya Breleng cuman ingin ngasih tahu bahwa Breleng akan kembali aktif lagi di YouTube teman-teman mulai dari sekarang cuy ya. Jadi mohon dukungannya bagi teman-teman semuanya cuy ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja video perdana Breleng balik lagi ke YouTube teman-teman ya. Segini aja dulu cuy, karena Breleng belum tahu mau ngapain lagi di Minecraft ini. Nanti setelah ini Breleng akan pelajarin update-update apa aja yang ada di Minecraft versi terbaru ini, agar Breleng gak ketinggalan info atau gak tahu cuy ya apa aja update-nya. Makanya nanti Breleng akan belajar setelah ngedit video ini cuy ya. Oke teman-teman, mohon berikan dukungannya ya bagi teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi teman-teman yang udah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya cuy ya. Dan jangan lupa teman-teman mohon pencet tombol like-nya cuy ya. Like saja teman-teman ya, agar satu like dari kalian itu menambah Breleng makin semangat untuk membuat video kedepannya cuy ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye.